Namaste semuanya. Selamat malam Indonesia. Malam ini kita mau ke Juhu Beach karena ada salah satu subscribers kita yang minta dibikinin video street food. Makanya malam ini kita mau makan street food di Pantai Juhu. Oh iya, di Juhu itu juga banyak loh selebritis yang tinggal, kayak Amitabh Bachchan, Hrithik Roshan juga asik gak sih di Juhu? Hrithik Roshan ada, juga ada ini Shilpa Shetty. Shilpa Shetty aku nggak kenal sih, nggak tahu. Terus tuh siapa lagi yang di Juhu ya? Bukan Ranbir Kapoor. Apa sih? Aku tahu. Abhishek Bachchan. Abhishek. Amitabh Bachchan obviously. Kapoor, Kapoor? Kapoor. Kapoor, I don't know if there are any Kapoors over there. Kapoors are mostly in Bandra. Kapoor biasanya di Bandra daerah sini katanya. Tapi yang aku tahu tuh Amitabh Bachchan sama Hrithik Roshan, dia tinggal di Juhu. Jadi sampai jumpa di Juhu Beach. Ciao. Ini di mana namanya kita? Car. SP Road. Linking Road. Nah, di Linking Road ini guys, banyak toko-toko gitu yang terkenal-terkenal gitu loh. Kayak butik-butik, ada model-model Tommy Hilfiger, Charles and Keith, ada apa lagi ya, banyak lah pokoknya di sini tuh kayak tempat belanja-belanja gitu loh. Toko-toko di sini tuh ada banyak juga di luar, nggak cuma di mall. Kalian bisa belanja juga di luar mall di sini. Being Human Salman Khan. Nah, ini tuh Being Human mereknya Salman Khan. Terus ini ada Adidas, Kazo, terus ada Vero Moda, ini yang punya Being Human tadi Salman Khan, Jack and Jones. Ini banyak nih kalau yang di jalan-jalan di Linking Road ini. Ini Zodiac. Chandigarh mein. Kalau mereknya, mereknya apa namanya? Mereknya Hrithik Roshan apa sih, Seng? HRX. 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 HRX guys. Kalau mereknya si Hrithik Roshan, dia ada kayak baju gitu, baju-baju sama sepatu. Dia punya brandnya sendiri. Sports mostly. Focuses on sports. Iya, kayak baju-baju olahraga gitu. Kalau misalnya si Salman Khan, dia baju-baju casual gitu. Ada sepatu juga gak sih? There is a shoes also? Shoes? I think there are slippers. Slippers. Slip-ons, yeah, but slip-on. Kayak sendal-sendal gitu kayaknya. Okay. Kita udah mau sampai. Ah, ini dia udah sampai di Pantai Juhu. Di depan sana itu udah pantai, guys. Enggak kelihatan karena udah malam. Rame banget, sama kayak di Chowpatty Beach di ini hari Sabtu, hari Minggu. Di sini rame banget. Apa? Hari Sabtu dan hari Minggu di sini rame banget. Setiap hari Sabtu dan Minggu. Setiap hari juga rame kan? Setiap hari enggak. Karena semua orang kerja ya. Oh, ya di pantainya maksudnya ya. Di pantainya apa? Rame. Kerja ramai nggak bisa lah, orang-orang kerja. Enggak, maksud aku ada sekolah, ada ini dia, maksud aku hari Sabtu dan hari Minggu di pantainya rame ya kan. Ya kan. Khan. Jadi from the epic lotus. Niruin film My Name Is Khan. Jadi di sini tuh susahnya nyari parkir. Susah banget. Susah banget. Fresh ice cream. Uber and Holly. Dubai Gold.
sampai di pantainya, gila ramai banget. Ya Allah, ini orang semua ramai banget guys, coba kalian lihat ini. Oke, teman-teman, inilah pantai di Juhu. Aku nggak ngerti ya kenapa ramai banget orang-orang datang ke sini, aku nggak ngerti. Dari mana nih orang-orang ya? Dari luar negara? As in different cities. Dari luar kota maksudnya, say. Oke. Nah, di sana ada warung. Kita beli street food. Ada kelapa. Ada juga ada jagung bakar. Ada apa nih? What is this, sayang? Imli. I don't know what that is. Dia enggak tahu. Ini aku juga enggak tahu apa ya. Jagung bakar, itu pantainya, kelihatan enggak sih ombaknya? Ada apa namanya? Gulali rambut nenek. Cotton candy. Enggak ngerti lagi aku, guys. Ini orang-orang pada jualan di pinggir pantai tapi pada enggak tahu diri. Sampahnya di mana-mana, gila. Kamu mau beli apa? Aku mau beli pau bhaji dan mau beli gula juga. Mau pau bhaji? Kamu? Enggak. Mau panipuri? Ada panipuri juga di sana. Panipuri. Aku mau lihat-lihat dulu ya. Pau bhaji itu famous di sini. Di Chowpatty juga famous kan? Chinese juga ada. Chinese noodles. Kalau kamu mau noodles, chicken noodles, chicken fried rice ada juga di sana. Yeah. There are many, many, many good restaurants in Juhu, by the way. But she wants to make a video about street food, so today's video is just about street food. That's the reason why we're here. But there are many good restaurants. If you want to try some good restaurants, there are many expensive and good restaurants. You can try that out as well. Juhu has many good restaurants. Okay, Juhu and Bandra. Yeah. Jadi kata Syabar, di Juhu ini banyak banget restoran yang bagus-bagus dan terkenal. Tapi temanya kan kita malam ini bikin video street food. Jadinya kenapa kita kesini? Maaf. Jadi gitu, makanya kita kesini, makanya kita ke pantai ini. Karena di pantai ini banyak jualan street food gitu. Which one? Panipuri, panipuri, belpuri, sopuri, melapadis. Chowpatty jayenge, belpuri khayenge. Okay, I don't want idli dosa. Okay. I want pala kata. I want last. Okay. First let's eat some food. What kind of pizza is this? Welcome to Mahalakshmi. Aage se le lo na, aage se. Aage se le lo. Kita bingung banget mau makan apa karena banyak banget yang jualan di sini, gila banyak banget dan rame banget, dan semuanya itu yang apa namanya, pelayan-pelayannya itu nyuruh-nyuruh kita masuk gitu tuh, pada nyerah-nyerahin menu gini-gini tuh kayak ya. Dahi puri guys.
बैठो ना, बैठने का मैडम, बैठ जाओ। सेव पूरी, सेव पूरी। Crunchy, di dalamnya tuh ada gurih-gurih manis gitu loh. Dalamnya gurih-gurih manis gitu. Ini jahe puri guys. Garden. How is it? How does it taste? Good. Try this one. Try the puri. Tell me which one tastes better. Ini sam puri. Coba ya. This doesn't have the curd in it. Everything else is the same. Kerupuknya agak keras, nggak sekrunchy teh puri, nggak sekrunchy dahi puri. Di atasnya ini kayaknya kentang, ada kentang di atasnya. Rasanya gurih gitu sih. Tapi lebih enak apa? Enakan ini kayaknya daripada dahi puri, daripada pani puri. Wortel, nggak pedes. Oh,
pedas sauce. Kamu mau? Kamu mau bilang ya? Ada Szechuan sauce itu pedas. Porsinya banyak banget. Apa? Porsinya banyak. Porsinya banyak. Mati suasana malam di Juhu Beach ini guys.
Jadi terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.